Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini teman-teman kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga semua kegiatan bisnis maupun usaha jualan maupun bertani dan lain sebagainya berjalan dengan lancar dan mendatangkan rezeki yang banyak dan barokah. Untuk pagi ini kami melakukan kegiatan unboxing si pesanan pegetasi kami, yaitu pasangannya bunga langit. Kita buka saja. Bunga langit itu bukan bunga lokal, tapi itu bunga dari Brasil. Nama Brasilnya itu Peresquia. Nah, ini pasangannya. Ini juga dari Brasil juga. Namanya yang dibuka pagi ini adalah Ora Pro Nobis. Kami pesen 4 ya, teman-teman. Daerah Purwokerto yang sebagai importer ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Nih kita buka penampakannya seperti apa. Ini masih kecil nih teman-teman, sekitar menurut imponya ini 10 cm teman-teman. Bunga ini masih relatif mahal ya, 10 cm ini udah lumayan lah. Kalau dulu juga begitu, waktu awal-awal Peresquia atau dengan populernya adalah si air mata pengantin itu, waktu awal-awal mahal teman-teman. Jadi kalau dia tingginya semeter ya, 1 meteran itu sudah 500.000 itu dulu ya. Sekarang udah sangat murah sekali. Sekarang setinggi itu cuma nggak sampai ini, nggak sampai 100.000 lah sekarang ya. Kalau dulu 500.000, sekarang nggak sampai 100.000. ini penampakannya ya. 1 terus ini yang kedua, buka. Bunganya eksotik sekali teman-teman, jadi ya sabar aja. Menurut imponya bunga ini 4 bulan sudah berbunga nih teman-teman. Nah, ini kalau juga teman-teman kalau yang hobi dengan si kaktus, ini sebenarnya termasuk kelompok kaktus, tapi ini yang itu bisa merambat. Jadi ini bisa merambat dan dia akan menggulung yang rambatannya. Jadi kalau yang misalkan yang dirambatin itu pohon, nanti digulung terus sampai nanti nggak dapat matahari si ininya, pohon yang digulung akhirnya akan mati itu pohonnya. Tapi kan yang di sini nanti kami gunakan menara air teman-teman, jadi insya Allah menara airnya nggak akan kalah lah digulung-gulung sama si Ora Pro Nobis ini. Ini teman-teman penampakannya kita lihat ya, apa ya, mirip apa ya, AMP juga bukan juga, dia lebih itu lebih basah. Oke. Ini bisa tinggi teman-teman, ini bisa tinggi untuk kalau kita tanam ada rambatannya. Lalu kita sudah siapkan potnya, ini udah kami siapkan, tinggal menaruh saja. Nah, ini untuk potnya teman-teman, kalau menanam ini harus poros, artinya dia kandungan udaranya tinggi atau pori-porinya banyak, yaitu menggunakan sekam bakar. Nah, ini di sini kami campur sekam bakar dan pupuk organik.
pupuk organik yang ini, pupuk organik yang pupuk kandang, seperti pupuk kandang, jadi bukan yang cair. Selama ini kan kami memperkenalkan pupuk cair. Ini udah selesai, terakhir langkah terakhirnya kita siram. Nah, saya kira selesai, alhamdulillah teman-teman, untuk kegiatannya. Mudah-mudahan ini berkembang dengan bertumbuh dengan cepat dan bisa berbunga dengan banyak ya, dan penuh dengan keindahan tentunya. Sekian teman-teman untuk kegiatannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.